masalah bisi alam ba yang po dashboard panel jadi aku nak mu nama kebuah alamnya kansut aku bisa duit alam alam ABS ngau alam PSC aku nak pasti jadi aku bisa scan device ting daik dibeli aku ba Shopee dalam 170 ringgit so tu dikena orang scan kereta kena diagnosis masalah kereta nanti ia bisi lampu check light ataupun alam pada dashboard dia so terubah ya guys kita ikut mesti kat acuak ke device tu barang tu ngagai kereta ampu OBD point ya gitu so api ya udah hidup oke okay. Okay, dia tu kita ikat connect device nya tadi ngagai kita yang putri pun ngena bluetooth so kita ngagai function device tu dulu buat telepon okay sebenarnya kita ngigak jenis kereta kena kita itu saya bakal kereta aku Toyota okay. So dia tu kita input device connected sambung dengan bluetooth kita yang igak kita input kereta okay, dia tu kita milih tahun kereta tu dia gagak okay, 2017 with smart key okay, boleh detect guys tu nama vehicle tu tahlak engine type tahunnya okay. Okay, kita go. Kita scan. Okay, udahnya kita ngagai health report. Tekan dia tahu ya scanning. Ya scanning kereta kita guys. Okay, maya ya scanning ya rekam ada engine nah, damal bisa masalah. Okay, kita udah ketemu ke masalah siti ABS BSC ngot TRC. Oke, okay, awak scanning habis dulu guys. Kita tahu bisik duit sistem ke nak betul body tahu. Jadi kita ngecek sikit-sikit lah. Oke, okay, kita mula ngagai ABS dulu. Kita tekan OK. Okay, kita read fault code ya. Apa code ya? Top code ya guys. C1425. Okay. Kita ini mulai baru. Pendak situ itu lagi. Okay, itu code ya. B2284. Udah kita ketemu kode code-nya tadi nama-nama code lah kita ngagai Google kita type code-nya udahnya kita type Toyota kita dekat ketemu ke situ website website-nya dekat ngajal kita nama patut digagak nama patut dicek dalam code-nya yang ada ke alam tu bisa berkaitan dengan sistem brake jadi aku kang uji ngecek benda-benda simple dulu sebelum aku ngecek ngau lebih detail lagi lah leban yang lagi ngecek tu simpel-simpel dulu nanti ya terlampau aku beli kereta lagi mayuh barang kau buka jadi ya bisa kaitan dengan brake aku uji ngecek brake aku dulu nanti tu buka ke belakang kereta dulu kamu dah sama ada kupu bisa lampu kena dai ok dua-dua bisa lampu guys main start dua-dua bisa lampu dia tu aku akan nekan brake aku kena bisa lampu hidup kena itu untuk sebelah kiri lampu brake terisi oke okay. Untuk sebelah kanan lampu brake pun ada lepas bang oke okay, dua-dua bisik baru untuk mayan brake aku dah lepas oke okay. Ini baru bang ha? Ini baru oke okay, itu lampu brake aku padam padam lampu brake guys so jadi mungkin alam yang bisa berkaitan dengan brake, lampu brake itu. Oke okay guys, awak lemah itu ngajak dulu, pergilah aku nguji ngaduk ya. Bye.
itu aku kak uji, aku kak ngambil ngambil lampu itu, aku suap itu lampu bab, aku kak uji sama daya kak nyadi ternak lagi. Ti mintu ya kak hidup, maksudnya bab ya jahit lah. Ti mintu yang kak hidup, bisa sesuatu ya ke bersangkut paut ngau wiring dalam tau. Okay, untuk bab lampu lampu belakang tau, dia bisik dalam nak bisik duit filamen. Maya kereta berjalan biasa. Ti in api hidup, titik filamen ya hidup. Maya nonekan beriak dua filamen ya dekat hidup dua-dua. Nyak beza lampu break guys. Aku dah swap mentol tu hari mentol hari lampu Spanian. So dia tahu ya bisi normal titik titik filamen dah hidup. Okey, tekan break ni. Tu dua filamen hidup. Lepas. Okey, titik filamen tekan baru. Okey, dua filamen. Untuk maksud ya kumpul bab jahit lah guys, jahit yang pun mintul. So nanti aku dah swap beli mintul baru. Aku kan meda sama ada ABS dengan TSC alam final dia dengan uliah lenyau tu kena. Udah aku beli duit bab tau. Udah beli duit bab tau. Lampu brek dah ada. Aku try reset yang pun alam. Udahnya aku scan baru. Kan meda ya habis lagi alam tu kan ada yang datang lah. Untuk lama tu aku pasang pulai baru. Tiba-tiba akan jadi kan maksud dia bisik bunggal yang pu sambungan. Jadi lagi penguji ke riset yang pu tengah lah nama tu yang pu panel alam kena OBD 2. So tu pintu ke lama. Terus titik filamen tekan beriak. Tu dua filamen. Guys, tu kita masuk lagi health report. Aku beda riset nama-nama lagi. Kita mudah ya ada tu scanning. Aku dah reset apa-apa alam lah. Oke. Okay. Fan code lagi bisa GBC. Alam tu sekejap bisik sekejap nadai dalam kereta main aku drive. So lagi aku nguji main kereta tu jalan-jalan bedak ya bisik keluar lagi ke nadai udah tu. Ke selalunya lepas berapa minit jalan memang kan keluar lah ya. Okey. Okey, aku pun pesanan guys, nanti kita mendak bisik nama-nama alam bak dalam panel tu. Anang guai irau. Tahu anjung scan ngagai kedai dulu. Nanti kita nak nemu kini cara ngadu ya. Setiap kali scan nitih bakal kedai lah. Bisik RM80, bisik 100, jarang kekurang rinya. Jadi untuk bisik device ke kena OBD2 kena scan ke nak nyat pula ngagai derimpu, nanti kita sigi mekiniak memang patut bisik. Nanti kita ukai mekiniak bakaku. Tahu gak bisik, tahu gak nadai ya, nadai masalah. Cuma nanti nadai kita susahkan ngecek lah. Dan untuk bisik utai tahu kita mesti kak bisik penemu knowledge pasal kereta atau kak pasal enjin. Maka aku kaya mekanik kereta, jadi aku terpaksa belajar, aku terpaksa mendak dari Google. Bagi aku mana bisik utai tahu laban kita boleh ngarap korang berlama ngecek kereta kita. Dia tahu aku benung berjalan dalam pengelaju
40. So nada apa-apa panel light lagi lah, alarm light lagi. So selalunya maya tu, maya aku dah bisi brake, maya aku dah bisi speeding limit, alarm tu sikit selalu keluar terus. So dia tu nada alarm gig keluar. So maksud ya ABS alarm atau ke TC VAC alarm, vehicle stability control alarm, nanti bab ya putus ke, loose ke, ataupun bisik masalah lah yang tu bab ya, pun boleh meri alarm bak dalam kereta ke. So mula-mula aku memang panik lah, laban jarang ataupun nak kalau meda alarm keluar bukannya kereta kunci dah lagi baru. So dia tu problem dah settle lah, cuma loose bab aja, bisi berentak ke pangkok ke kereta masuk lampu brake nya nak hidup ataupun waya bisi loose mimik lah. Aku nak perasan ke tadi main aku megah-megah ya. So nyajak guys, aku dah settle aku problem alarm ABS dengan OBS. Bye.